Kuda Troya atau kuda lumping? Suatu hari, Bang Oke lagi dinas di Yunani. Dan sedang terjadi perang Troya abad ke-13 sebelum Masehi. Kita sudah perang selama 10 tahun. Para prajurit sudah rindu rumah. Sekarang sudah waktunya membuat keputusan. Chill dulu. Kali ini, aku bawa pahlawan yang bisa menyelesaikan masalah ini. Monggo masuk, Bang Oke. Bang Oke? Kenapa harus pakai legging? Gak kelihatan kayak pahlawan. Itu orang dari mana? Sepertinya bukan dari Yunani. Percayalah padaku, Yorobun. Aku akan menghentikan perang tanpa menumpahkan setetes darah pun. Hah, masih muda ngomongnya suka ngasal. Perang itu. Lihat saja bagaimana abang menyelesaikan perang ini. Di depan benteng Troya. Apa itu? Kuda lumping. Sepertinya ditinggalkan orang Yunani pada saat mereka kabur. Asik, dapat jarahan. Akhirnya mereka jarah dan pergi. Ayo bawa masuk kudanya ke dalam benteng. Tapi, kenapa ada wortel di kepala kuda ini? Bodoh amat, yang penting estetik terus kita bisa makan. Aku berhasil masuk dalam benteng sesuai rencana. Siapa itu pakai legging begitu? Jurus rahasia Bang Oke. Oke, empat Pak yang bikin bubar. Hah? Prajurit dari mana itu? Prajurit apa itu? Gayanya nyentrik sekali. Kami dari masyarakat. Sungguh ribut, kabur. Minggir. Minggir. Menyingkir dari jalan. Bayang kedua, Maharaja 10.000 won. Maharaja nyuruh kita menyingkir. Cepat minggir. Jangan dorong. Jurus pak ketiga, makan ubi enggak minum. Bangun. Air putih air mana? Air putih. Haus, serak. Serangan bayang terakhir. Mama, oh mama. Aigo, ayo makan dulu, nak. Kenapa mama tiba-tiba di sini? Mama, aku kangen. Mau makan masakan mama. Ayo pulang, makanannya udah siap. Ayo buruan pulang. Semoga ada ayam goreng. Kamsahamnida, Bang Oke. Berkatmu, perangnya selesai. Sesama pahlawan sudah seharusnya saling membantu. Troya akan tercatat dalam sejarah. Aku akan segera membalas budi padamu. Balas budi apa? Repot-repot banget. Hubungi abang jika ada masalah lagi. Oke. Dengan begitu, perang Troya berakhir. Bang Oke menjadi pahlawan bagi masyarakat Yunani. Bisa pasti bisa. Bisa percayalah. Ayo jangan putus asa. Ucapkan kau pasti bisa.